Ya, mula-mula sekali apa yang kamu perlu buat, kamu dapat tengok dan pastikan, kenal pasti dia. Kalau dekat soalan dia tulis satu titik, nak pastikan dia betul-betul perspektif satu titik adalah kamu tengok dia punya pandangan atas tu. Pandangan atas dia, kalau satu permukaan ni, saya lari sebab apa? Okey, kalau soalan ni dia menjadi alamat, sedap. Ataupun dia selari. Sebenarnya sebab dia mungkin pandangan atas ni dia tak menyentuh garisan atas gambar. Dia boleh juga tak menyentuh. Tapi permukaannya selari dengan atas gambar. Dia tak sentuh tapi dia di atas sikit. Okay, ada ruang kosong. Boleh juga. Dah, kita mula-mula kita kena pastikan dulu dia. Yang kedua, tengok dekat mana dia punya kedudukan titik kumpul dengan titik. Mana dia punya kedudukan titik stesen dia. Kedudukan titik stesen ni penting sebab kita nak cari dia punya titik. Nak cari kedudukan titiknya. Jadi untuk cari kedudukan titiknya, ada lukisan perspektif satu titik. Cuma garis ke atas basicnya garis ke atas sampai menyentuh garisan ufuk sampai menyentuh garisan ufuk. Jadi yang ini bila sentuh garisan ufuk itu adalah dia punya titik lenyap. Lenyaplah kamu titik lenyap boleh kamu label TL boleh. Titik lenyap. Okay. Bila kita dah dapat titiknya, langkah yang ketiga, kita akan lukis semula pandangan hadapan. Hadapan ni kita nak lukis semula di bawah pandangan atas. Pandangan hadapan ni nak lukis semula di bawah pandangan atas. Jadi nak lukis dia, kita unjurkan daripada garis pandangan hadapan yang asal ke sebelah kanan dan daripada pandangan atas bawah lah. Kita nak lukis semula. Okay, itulah bentuk ni, bentuk asal, bentuk segi empat ni senang lah. Garis. Okey, jadi kita dah dapat buat lukis semula. Pandangan hadapan ni di bawah pandangan atas. Kena lukis, kita unjurkanlah dia punya saiz dia daripada pandangan atas dan ketinggian dia daripada pandangan hadapan yang berada di sebelah kiri. Lepas tu, dah nak siap lah. Dekat sat saja ni. Okey, kita dah nak unjurkan okay, garisan perlihatan. Okey, daripada titik stesen, dia ada garisan penglihatan. Kita nak menghala ke arah pandangan atas ni lah. Okay, jadi yang ni senang sikit sebab okay, dua bucu ni dia memang betul-betul menyentuh lah kata gambar. Unjur ke bawah memang berada dekat bahagian bawah. Dua, jadi ada tinggal lagi dua bucu yang bahagian atas ni lah. Kalau dia tak sentuh garisan satu gambar, jadi kita rujukkan dulu dengan dia titik stesen. Ni, contoh bucu yang sebelah kanan ni, rujuk dengan titik stesen. Okay, buat kali pertama ni tak apa, saya garis terus. Sebab nanti banyak garis. Garis terus. Sebab ni kita nak menunjukkan dia punya garisan penglihatan. Sebab sini kedudukan mata pelukis lah. Okey. Garisan penglihatan ni, kat bucu ni, dia memotong
Garisan satu. Gambar dekat. Dekat sini. Sini. Dia bersilang dekat sini. Jadi nak tahu kedudukan dia dekat bahagian bawah ni. Ni yang atas ni kan. Kalau kita tengok di bawah ni adalah. Dia kedudukan ketinggian yang sama. Kita belakang sikit kan. Yang sama. Okay, bucu yang ni kita akan unjurkan ke arah lenyap terlebih dahulu. Oh. Untuk bahagian bawah ni pun kalau ikutkan dia berfungsi lah. Kalau kita nak dapat bahagian bucu bahagian belakang ni dia berfungsi kedudukan yang sama. Ketinggian bahagian atas, bawah dia pun yang sama. Jadi kalau boleh, yang ini pun kita unjurkan sekali. Kanan. Unjur ke arah minyak. Okay, lepas tu. Jadi garisan tadi ya, garisan penglihatan yang kita wujudkan untuk bucu ni, dia bersilang dengan garisan satah gambar dekat titik ni. Jadi dari sini kita akan buat garisan tinggi ya. Tinggi. Garis straight ke bawah. Garis straight ke bawah dia akan bersilang lah dengan dua garisan yang kita wujudkan ke arah titik dekat tadi. Ini secara tak langsung kita dapat tahu dia punya kedudukan. Kita lukis kotak ni, bahagian belakang ni lah. Bahagian belakang kotak ni dekat mana kedudukan dia punya sisi dia. Dia berhenti dekat sini. Tak kamu ni. Jadi bucu yang sebelah belakang satu lagi. Dah ni satu lagi. Pun kita buat benda yang sama. Unjurkan ke arah titik stesen. Okey. Dia boleh juga. Kalau awal-awal tadi kita garis terus bagi kena titik stesen. Tetapi. Kalaulah kita takut sekali lagi. Kalau kita garis sampai bawah. Mungkinlah takut terkeliru sikit. Takut ada garisan lain. Boleh saja kamu garis berhenti dekat garisan satah gambar. Kita rujuk sama sampai titik stesen. Tapi cukup kita boleh berhenti dekat. Berhentikan garisan kita sampai dia kena dekat garisan satah gambar. Yang ni mungkin nanti lepas ni kita banyak buat macam ni lah. Kita tak garis straight sampai habis. Kita berhenti saja dekat garisan satah gambar. Sebab nanti bila objek tu dia bentuk dia pelbagai. Bukan bentuk macam ni. Akan banyak garisan unjuran. Seperti dekat sini, di bucu ni pun kita unjurkan ke arah titik lenyap. Kemudian kita turunkan, daripada bersilang dekat situ, turun ke bawah. Ini garis ke bawah. Sampai kena kepada garisan unjuran ni lah. Okay. Kalau kita tak buat ni, boleh tak kita garis straight tu? Boleh tak? Kalau kita tak buat ni. Kamu rasa boleh tak? Boleh tak? Ha, kalau rasa kamu tak menunjuk lah ni. Kamu dah buat, dah ada titik ni dah ada. Kamu cuma garis straight saja atau sambung je. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab ni boleh dia punya keadaan ni cuma untuk perspektif satu titik. Satu titik sebab apa? Kalau semua garisan yang melintang ni semua mesti melintang. Mesti pada selari lah dengan depan dia mesti selari.
Jadi boleh. Kalau kamu tak mau unjukkan ini, nak dimakan masalah. Kalau lukisan itu terlalu banyak garisan menjulang, boleh. Terus saja. Jadi kita gelangkanlah, kamu gelangkan garisan objek. Akhir dia. Itu dah dapat lah lukisan perspektif 1